Menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-397 tahun 2019, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengadakan kegiatan pawai seni kebudayaan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2019. Karnaval ini digelar oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya. Selain untuk memperingati hari jadi yang ke-397, juga bertujuan memberikan hiburan kepada warga Kabupaten Pekalongan khususnya. Adapun rute yang dilewati yaitu start lapangan Bebekan Kedunguni, Jalan Raya Wonopringgo, Jalan Raya Karanganyar, Jalan Raya Kajen, finish alun-alun Kajen dengan dikawal oleh mobil patwal kepolisian. Ribuan orang antusias menanti momen spesial ini. Ribuan orang itu menantikan kirab budaya yang bertemakan Wahyu Tumurun. Masyarakat juga berjejer di tepi jalan hingga lokasi akhir kirab di Pendopo Kajen. Mereka tampak berdesakan agar bisa melihat iring-iringan kereta kuda yang membawa pejabat daerah setempat. Mulai dari bupati, wakil bupati, forkompinda hingga camat. Totalnya, ada 25 kereta kuda dan 19 mobil yang terlibat dalam kirab. Mengenai tema, Bupati Asif menerangkan jika hal itu berhubungan dengan pemilihan kepala desa serentak di Pekalongan November mendatang. Sedangkan Ubeo Rampe Wahyu Tumurun, terdiri atas Makuto yang merupakan simbol kepemimpinan, Kukila atau simbol kemampuan, Kusuma yang merupakan simbol keharuman dan keindahan, serta Uwi yang menyimbolkan produktivitas hasil bumi.
Yeah.